Salam. Selamat sore. Sehat semuanya Bapak Ibu. Masih semangat ya? Ya, alhamdulillah. Ini adalah waktu yang sangat berat bagi kita untuk melawan qadarullah. Waktunya istirahat, tapi kita akan lanjutkan dengan materi kita. Mudah-mudahan kita bisa selesai nanti sampai jam 3 ya, Bi. Jam 3 kita penutupan. Karena Abi dan Rizky juga akan pulang kembali ke Pekanbaru. Terutama Rizky ini yang sudah risau betul. Sudah berkali-kali ditelepon sama orang Pekanbaru nih. Takut malam minggu katanya tak jadi. Iya. Jadi kita akan lanjutkan lagi. Kemudian kepada Bapak Ibu, dalam waktu jam 1:30 sampai jam 3 nanti kita manfaatkan apa saja. Intinya sebetulnya kita sudah dapat, tinggal pemantapan lagi. Jadi ada yang kurang jelas nanti silakan konsultasi dengan Abi. Cuman satu, kalau saya Bi, kalau tadi atau dari kemarin kita memasukkan ke lemari, yang saya pikirkan tadi bagaimana cara mengeluarkan dari lemari nanti Bi. Nah itu ya, jadi udah dimasukkan, bagaimana cara mengeluarkannya gitu. Itu mungkin dari saya, mungkin dari yang lain ada yang mau disampaikan supaya bisa diprogram sama Abi. Apalagi yang mau dibahas? Ya, media, media pembelajaran seperti AI tadi. Kasih apa Abi kira-kira? Ya. Iya, jadi itu mungkin yang bisa ditambahkan oleh Abi selain pemantapan tadi, yang saya bagaimana cara mengeluarkan dari lemari, kemudian ditambah lagi dengan aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan AI tadi. Terima kasih, mungkin itu sebagai pengantar. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.